apakah boleh beristinja dengan menggunakan air yang kemasukan sabun di dalamnya? Ya, tadi kan disebutkan ya, sesuatu air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, apapun itu. Sabun kah, ya, centong kah, apalagi buah kah, pokoknya sesuatu yang suci pokoknya. Nah, boleh enggak kita masih menggunakan untuk bersuci, toharoh? Nah, kita lihat, dia termasuk mujawir apa mukhalid? Nah, gitu loh. Nah, tadi kan disebutkan sabun, sabun itu mukhalid atau mujawir? Lama itu masih keras, belum melunak, belum bercampur, maka hukumnya tidak menjadi mustakmal. Boleh kita gunakan asal belum apa, belum melunak dan belum berbaur. Tapi kalau sudah air itu sudah berbau sabun, ya, berwarna sabun, ya, maka hukumnya nggak boleh lagi kita gunakan, karena itu air suci tapi tidak bisa bersucikan. Gitu. Terus?